khas tradisional yang begitu sangat terkenal, khas dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung para sponsor-sponsor kita. Kemudian salam dan salam tetap tercurahkan ke Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Hanif Hilmi selaku Ketua Umum KPPS Indonesia, kemudian yang terhormat Ketua Panitia Pemgagap Sulawesi dengan tema Kopi Sharing, kemudian para sponsor kita yang hadir dan sempat hadir pada kesempatan kali ini di acara Kopdargap Sulawesi. Oke, hadirin yang sangat berbahagia, teman-teman para pemasang stiker maupun penjual stiker, hari ini sekedar perkenalan, nama saya adalah Irfan. Saya juga pernah pimpin acara ini waktu di Grand Mall Maros. Jadi ini sudah dua kali saya dihubungi sama Pak Ketua Panitia Om Ono. Terima kasih Om Ono. Ya, semoga ke depan saya lagi. Ya, kemudian langsung saja tanpa berlama-lama kita melangkah ke acara pembukaan. Yang pertama itu pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Hanif Hilmi selaku Ketua Umum KPPS Indonesia. Yang kami hormati para sponsor kita dan teman-teman KPPS baik di luar Sulawesi, terima kasih yang sudah hadir. Dan teman-teman KPPS Sulawesi yang penuh antusias datang di event kita ini, yaitu Kopdargap Sulawesi KPPS Indonesia tahun 2022. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, menyaksikan bersama terselenggara acara yang sangat luar biasa, spektakuler, ingin saya katakan Kopdargap Sulawesi KPPS Indonesia tahun 2022. Tepuk tangan ya.
Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau selalu mengajarkan kita untuk mempererat silaturahmi seperti yang di tengah kita laksanakan hari ini, berkumpul bertatap muka menyaksikan kegiatan yang spektakuler barusan saya sebutkan. Baik, perkenalkan saya Mulyono selaku Ketua Panitia, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada hadirin sekalian, para sponsorship yang hebat-hebat dan keren. Terima kasih Bapak-Bapak tengah mendukung penuh acara kami. Ingin saya sampaikan, tujuan diselenggarakan acara ini adalah untuk mempererat silaturahmi sesama komunitas penjual dan pemasang stiker Indonesia. Dan besar harapan saya selaku Ketua Panitia agar teman-teman yang hadir hari ini dapat menyaksikan, menikmati event Kopdar Gap ini yang tentunya bisa bermanfaat di hari kemudian. Sekali lagi saya selaku Ketua Panitia tak lupa mengucapkan permohonan maaf jika selama pra tengah ini atau setelah acara nanti ini selesai ada sikap, tutur kata atau perilaku dari kami tim panitia, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cuma demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya merasa bangga, merasa senang sekali berdiri di atas panggung yang megah ini, di mana kita bisa bertemu dari Sabang sampai Merauke, luar biasa. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari pengurus pusat, dalam hal ini diwakili oleh pengurus regional Bapak Hanif Hilmi. Waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera. Dan untuk yang agama lain, kami ucapkan selamat siang. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat hidayah untuk kita bisa bertemu di sini untuk menghadiri acara kita Kopdar Gap Sulawesi. Semoga acara ini terselenggara dengan baik tanpa ada suatu halangan apapun. Dan tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada sponsorship yang telah membantu untuk kesuksesan acara ini. Perkenalkan, nama saya Hanif Ilmi yang berdomisili di Jawa Timur, tepatnya di Kediri. Salam kenal untuk semuanya dan salam sejahtera. Mungkin kami baru kali ini naik ke atas panggung, jadi pakai tag aja lah, karena nanti takutnya salah. Karena kemarin ya saya program sendirilah untuk maju di sini. Semoga nanti bermanfaat untuk rekan-rekan dan sponsorship tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul di sini. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan kita sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Selanjutnya, kami selaku pengurus KPPS Indonesia memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada semua anggota KPPS Sulawesi beserta pengurus chapter regional panitia Kopdar regional ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati kami sampaikan kepada semua anggota KPPS di Indonesia terkhusus Sulawesi, dari regional Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, bahwasanya kami sebagai pengurus 2020
2023 sampai 2025, kami mohon dukungannya untuk selalu support kami baik dalam program maupun kebijakan untuk anggota pada khususnya. Kami membuka diskusi seluas-luasnya untuk organisasi ITA. Untuk kelangsungan kemajuan KPPS Indonesia, di mana rencana program kami nanti ada program jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek, kami ingin anggota tanpa kecuali ingin membuka KPPS sebagai rumah kita yang nyaman, dengan aturan yang nyaman, bisa diterima seluruh anggota. Dan sesuai kondisi masing-masing, karena banyak anggota kita yang ada di daerah yang sulit terjangkau karena jarak dan waktu, maka program pertama kami adalah pelonggaran peraturan sesuai kondisi masing-masing daerah yang fleksibel. Untuk jangka panjang, kami ingin KPPS Indonesia bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan mampu bersaing di offline maupun online. Dengan program ini, ke depan peningkatan kemampuan sertifikasi dan verifikasi melalui program yang kami rancang dan bekerjasama dengan pihak terkait, yang bertujuan meningkatkan skill anggota maupun pengetahuan sains dan teknologi. Untuk selanjutnya, program kami ke depan setelah terlaksana, kami berharap stiker ini bisa masuk menjadi salah satu kurikulum baru di sekolah dan masuk dalam kejuruan. Memang itu tidak mudah untuk semua itu, butuh waktu, persiapan, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk support sponsor yang semoga kita dapat terus bekerja sama, saling membutuhkan, saling support, sehingga kita dapat maju bersama, bergandengan tangan, seimbang dengan harapan besar yang sama. Kami juga membuka komunikasi seluas-luasnya untuk para sponsor atau donatur untuk diskusi bersama dalam skala regional maupun nasional. Besar harapan kami bisa selalu berjalan beriringan dan memajukan KPPS Indonesia. Untuk terakhir kami kepada panitia penyelenggara, di mana telah menyiapkan segala sesuatu untuk tujuan baik di mana KPPS bisa tumbuh dan berkembang. Di Sulawesi ini khususnya, semoga KPPS selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua untuk pembentukan regional baru. Sulawesi Barat, kami sangat berapresiasi dan hormat setinggi-tingginya atas terbentuknya regional baru ini, membuktikan KPPS maju dan berkembang. Semoga terbentuknya regional baru ini bisa lebih mengenalkan KPPS ke masyarakat pada umumnya. Dan itulah untuk harapan kami kepada seluruh anggota KPPS, khususnya di Sumbangkut, khususnya di Sulawesi dan umumnya di KPPS Indonesia. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua Umum, katanya informasi dari teman-teman panitia akan ada pengukuhan. Artinya ada lagi teman baru ataupun saudara baru di KPPS Indonesia. Tepuk tangan untuk KPPS Indonesia tentunya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar komunitas penjual dan pemasang stiker Indonesia.
atau sponsor yang sudah membantu acara kita seperti itu. Iya, jadi ternyata dari teman-teman dari KPPS Indonesia memberikan plakat kepada seluruh pihak sponsor yang sudah mendukung acara ini. Iya, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada CV Aditya IP Pratama, iya, yang sudah mendukung acara ini. Yang kedua ada teman kita Primet Indonesia. Terima kasih juga buat dari Deki Derek ya, yang sudah hadir juga malam tadi malam ya. Tak lupa juga terima kasih buat Goodfix yang sering sponsor teman-teman KPPS di setiap acara kita. Terima kasih juga buat Fancy yang sudah hadir di acara ini ya. Dan teruntuk juga Max Dekal yang selalu bersama-sama teman-teman bersama-sama dengan KPPS. Dan juga terima kasih buat Graftak yang sudah sponsori juga acara ini, termasuk AZ Media dan teman-teman Max Pantak dan Maktak. Dan juga yang terakhir, terima kasih buat Inflex dan Polytech. Seperti aplaus dulu buat teman-teman sponsor yang ada ya. Tanpa mereka acara kita tidak bakalan bisa sukses seperti ini. Jadi mungkin kita mulai dari penyerahan plakat ke kita mulai dari sponsor Aditya ini pertama, mungkin ada perwakilan ya. Kami undang kepada perwakilan dari CV Aditya ini pertama untuk hadir bersama kami untuk prosesi penerimaan plakat dari teman-teman KPPS Indonesia yang sudah bergabung dan sudah mensupport kegiatan Kopda GAP Sulawesi KPPS Indonesia di tahun 2022. Saya perwakilan dari CV Aditya IT Pratama. Kebetulan owner saya lagi kalah, yang mengeluarkan uang ini paling habis kan dari owner di CV Aditya IT Pratama. Nama saya Septian. Dan ya, mungkin singkat saja dari saya, terima kasih untuk teman-teman KPPS yang sudah memberikan panggung buat kami dapat berpartisipasi di acara ini yang rutin dilakukan ya. Dan ya, mungkin dari saya semoga acara ini sukses sampai besok ya, dan kami selaku sponsor bisa semakin dekat dan terus mensupport teman-teman KPPS. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para peserta KPPS dan para sponsor sim. Kami dari Primet Makassar mengucapkan terima kasih kami bisa bergabung dengan acara ini tentunya. Dan mari kita berdoa semuanya, semoga acara ini bisa sukses sampai akhir. Terima kasih. Perwakilan daerah Jakarta, terutama untuk teman-teman yang terutama ketua acara KPPS Indonesia, terima kasih kami bergabung di acara ini. Cuma itu saja, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plakat langsung diserahkan oleh ketua untuk para sponsor kita yang sangat luar biasa. Beri aplaus dulu deh untuk teman-teman dari Direct yang sudah support kegiatan KPPS Indonesia. Selamat siang
teman-teman semua. Siap. Terima kasih. Kita juga sudah diundang untuk bisa ikut mensupport. Kita ini teman-teman profesi, teman-teman. Jadi kita tanpa kalian tidak ada apa-apanya. Kita semua perlu bekerja sama. Kita perlu masukan, perlu semua hal-hal yang baik lah kita kedepankan bersama supaya hasil kita juga bisa lebih maksimal. Dan juga Kurpik mendukung KPPS Indonesia karena produk Indonesia. Oke, langsung diserahkan. Iya. Boleh di agak tengah Bapak. Ya, agak tengah-tengah. Kasihnya dulu. Ya, terima kasih teman-teman sudah lama tidak bertemu lagi di Sulawesi. Hari ini saya sangat bangga karena teman-teman Sulawesi tetap kompak, tetap semangat dan banyak penambah regional-regional baru. Itu menunjukkan bahwa komunitas ini di Sulawesi sangat kompak. Terima kasih. Ya, nah, kami berharap kompakan ini tolong dipertingkatkan lagi dan tolong diberikan semangat-semangat baru untuk teman-teman. Ya, dan nanti kita juga terima kasih ketua yang sudah datang jauh-jauh dari Jawa mendukung acara ini. Ya, terima kasih semua dukungannya, para-para sponsor yang sudah mendukung, yang dulunya tidak ada sponsor sekarang banyak sponsor. Kita sangat berterima kasih. Kita harus bekerja sama dengan baik, kita majukan industri ini bagaimanapun caranya. Dan industri sneaker jangan sampai mati. Ya, terima kasih. Puji syukur, selamat pagi semuanya kawan-kawan KPPS Indonesia. Salam kenal, saya John dari produk Panji. Sebelumnya pada kesempatan kali ini yang sangat berharga, saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah menyediakan kegiatan ini dengan baik, dengan perkumpulan teman-teman pemasang semua. Dan pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Di sini kami perkenalkan ada perwakilan dari Q Sticker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fauzan. Saya perwakilan dari Kustika dan Bung Tiku. Terima kasih atas antusias teman-teman dan terima kasih juga buat terus buat Fanci untuk bisa mendorong saya sampai ke sini. Itu aja sih. Iya. Iya, terima kasih kepada teman-teman dari Fanci. Selanjutnya kami persilakan kepada ketua umum untuk memberikan pelatihan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat pagi, teman-teman, bapak, ibu semua. Saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada panitia, penyelenggara, komunitas KPPS Indonesia, KPPS Regional Sulawesi, dan KPPS Morowali. Saya dari perwakilan tim Kuantek, kebetulan berhalangan hadir dari pusat. Di sini kami wakilin. Baik, semoga acara ini berjalan lancar sesuai harapan kita masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seluruh panitia KPPS dan teman-teman kami juga untuk join bersama sebagai sponsor. Harapan kami bahwa KPPS makin maju dan semakin berkembang dan setiap dari anggota.
keanggotaannya semakin solid satu sama lain. Itu aja, terima kasih. Amin, thank you. Terima kasih. Beberapa rangkaian acara dari opening ceremony dari Kopdar Gas Sulawesi KPPS Indonesia tahun 2022 yang diselenggarakan di Wisata Pantai Galesong di Kabupaten Takalar ini di tahun 2022. Dengan berakhirnya tadi, kami ucapkan banyak terima kasih. Setelah ini akan ada beberapa rangkaian acara lagi setelah kita melaksanakan waktu istirahat. Istirahat, sholat, dan makan. Saya Irfan, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know, it's been no easy road. But I keep working harder, going harder, just to prove something. Burning out, I can't do shit for weeks. Guess I'll be the end. Dengan siapa? Tidak saja. Mungkin bisa teman-teman mainnya satu supaya mudah. Iya. Jadi saya Aditya di Pratama ini bagaimana ya? Kedepannya alatnya gimana? Terus menyediakan apa dan bisa apa saja di saya Aditya di Pratama itu sendiri? Silakan kak. Di luar dari harga toko nih. Iya betul. Jadi ini khusus spesial di kegiatan KPPS Indonesia di Kopdar Gas di tahun 2022. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari SMP Aditya itu pertama. Jadi terutama teman-teman yang mau buka usaha tentunya ya. Jadi SMP Aditya itu pertama ini tidak hanya menyediakan alat bahan-bahan baku tetapi mesin itu sendiri. Dan informasinya akan alat yang ada di sini di hadapan kita akan dilelang teman-teman. Jadi jangan jauh-jauh dari lokasi kegiatan kita. Nah, jangan sampai dibawa pulang buka usaha, apalagi yang anak muda. Ingat nih sampai ke sekarang itu zaman-zamannya uang panai mahal. Oke. Silakan yang mau membuka usaha kita buka kesempatan ini.
pribadi. Iya, jadi khususnya betul. Jadi langsung dari disampaikan nama dari pihak CPA Adhika Adhika Pratama bahwa akan ada harga spesial untuk hari ini untuk pembelian bahan baku dan alatnya itu sendiri. Jadi CPA Adhika Pratama itu beralamat di Jalan Veteran ya kak? Iya. Jadi silakan jangan jauh-jauh untuk seluruh teman-teman yang ada di kegiatan kali ini. Terima kasih kak untuk hari ini. Oke, boleh di ya mereknya apa kemudian. Pokoknya semua detailnya lah mesinnya. Di situ ada dudukan 4 bisa diupdate jadi tempat teknologi. Dari segi hasil tentunya ini cocok buat pemain-pemain deka semuanya termasuk profesional karena hasil cerita yang penting sekali di detail. Ini berbeda setara dengan mesin serupa. Oh, bila yang memang brand Cina, ya. Tapi dengan penggunaan yang sekitar 200 tentunya hasil lebih dan tentunya dengan harga yang lebih murah. Pertama ya. Kemudian bersama dengan Anton ya. Oke, jadi tunggu apa lagi? Jadi ini pertama adalah saat pemberian harga yang spesial untuk hari ini di kegiatan kita di Kopdar Gap Sulawesi KPPS Indonesia di tahun 2022. Jadi selain itu, sebagai adiknya itu pertama juga ini melayani servis ya kak, ya servis alat juga. Jadi kalau misalkan masalah dari alat cetaknya teman-teman ya bisa menghubungi teman-teman di sini Adhika Pratama. Jadi mungkin sebentar di depan ada brosur dan kartu namanya. Silakan teman-teman mengambil untuk menggali-gali informasi tentang apa saja yang ada di CV Adhika Pratama. Sekian terima kasih kak, cukup. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Bisa mungkin jelaskan? Oh ya, meski kakinya, mungkin kita jelaskan semua mesin yang kita bawa pada hari ini. Untuk kontur atau apa nih? Kontur, jadi sistem baca format yang sudah pakai kamera. Jadi, dari segi permainan format itu dia lebih teknisi ya. Iya. Juga oke, cepat, terus lebih kuat. Dan pembacaan format tadi. Oh, berarti yang menggunakan sensor dari kamera ya. Sangat jadi teman-teman tunggu apa lagi? Jangan kemana-mana, tunggu layarnya sebentar nih. Jadi ada apa lagi nih kak ini? Mesin yang tadi ya nih? Ikan, penonton lapan. Lepas media, penonton tiga. Dan sekali, kalau bersama mesin dari Primed ataupun mesin-mesin lain yang punya produk Mimaki bisa ke kami itu untuk yang mungkin minta bantuan support atau ya. Beli konsumable ya. Lebih seperti itu ya. Jadi kakak di kegiatan kali ini bawa mesin apa saja kak? Di kegiatan acara pengadaan KPPS Sulawesi Selatan ini kita ada bawa 3 mesin ya. Ya. Yang pertama ini mesin UV UJP 100. Mesin UJP 100 Mimaki. Mesin ini bisa dibilang mesin low entry-nya produk Mimaki untuk UV. Kenapa dibilang mesin low entry-nya? Karena ini memang didesain untuk low budget ya, ya. Seperti kita tahu kalau ya. Mesin-mesin UV itu estimasinya pasti wah. Gitu. Ya.
ini harganya di bawah 300-an. Iya, 300-an. Ya. Terus yang kedua kita akan mesin kafe. Maksimalnya bisa kafe sampai dengan 1,3 meter. Tapi kalau untuk grillnya itu sebenarnya dia lebih dari 1,3. Iya. 1,36. Grillnya ya. Ya, itu bisa dimaksimalkan. Ini untuk versi terbarunya ya. Versi terbaru. Ya. Mekin ya. Ya. Kebetulan ini mesinnya mesin baru ya. Kita buka di acara ini. Iya. Oh. Mungkin kalau ada teman-teman yang berminat ya, kita kasih harga spesial. Itu pun kadang-kadang ya. Belum ongkos kirim. Masih ada kadang-kadang. Ya. Tapi untuk acara ini ya, ini sudah di tempat ya, ya. Nanti langsung bawahnya dengan langsung 43 juta. Langsung disebut ya, 43 juta nih. Bungkus formula ke rumah. Sekarang di bawah. Masih fresh. Masih fresh ya. Oke, okay. Jadi Prima sendiri ini beralamat di mana nih? Prima sendiri, wah, kan udah banyak. Iya. Di Jalan Insinyur Sutami. Insinyur Sutami. Iya, dekat pintu tol kan saya. Iya, iya, iya. Ya, kita tempat kita. Jadi selain dari musim ini, Premier Cat sendiri itu menyediakan apa lagi? Premier sendiri itu kalau untuk nasionalnya kita itu dari 2004. 2004. 2004. Kalau untuk cabangnya ada di 9 kota besar. Wah, luar biasa. Itu mulai dari Batam, Pekanbaru, Medan, iya. Palembang, seluruh Indonesia ya. Iya. Seluruh Indonesia. Jadi okay. Jangan takut kalau untuk pasar after sales ya. Siap. Luar biasa. Jadi sekedar informasi kami ulang, jadi mesin baru yang disediakan oleh dari Premet Makassar ini ya. Di sebelah sana namanya apa lagi kak? Mesin cutting Imaki CG 130 AR. Oke, dengan harga 43 juta. Bungkus yang mau langsung saja. Menyediakan apa saja nih kak? Yang spesial di kegiatan Kopdar Cup ini. Derek, saya menyediakan untuk produk Derek. Iya, jadi spesialnya untuk kegiatan Kopdar Cup di kita di tahun ini, di tahun 2020 untuk teman-teman ini. Harga promo untuk di acara ini. Mungkin bisa dijelaskan produk-produk yang disediakan oleh Dinky Stiger di sendiri. Untuk saat ini Derek ngeluarin yang terbaru bahan cutting mungkin bisa dicoba masing-masing kita kasih sampel. Jadi untuk yang kedua super glossy nanti kita adakan demo. Oh, sejar. Iya. Nah, jadi kita itu pesannya ya. Jadi sebentar akan ada demo edukasi tentang produk dari Derek ya. Oke, terima kasih kak. Jadi silakan teman-teman simak baik-baik penjelasannya. Dari sini akan lahir sebentar beberapa pertanyaan di sesi kuis kita atau tanya jawab kita. Dan pastinya hadiahnya pun menarik ya. Itu langsung dari pihak sponsor kita. Tepuk tangan dulu untuk semua sponsor kita ya kak yang bergabung pada hari ini. Kita dengan siapa? Bapaknya? Saya dengan Bapak Novian. Bapak Novian, oke. Mas Degal ini menyediakan apa aja nih Bapak? Ini kita bagi informasi ke teman-teman. Apalagi tadi ada beberapa chapter nih. Iya, jadi mungkin berminat ya silakan. Oke, silakan Bapak. Stiker yang sekarang itu salah satu stiker original
Oh iya. Ini hampir menjauh kali streaming asli ya, Kak? Yang menghasilkan dengan stiker kepala umumnya. Iya. Ini stikernya kepalanya semua di 5 mikron. Oh iya. Jadi lebih mudah pemasangan dengan streaming. Nah di depannya itu ada tidak perlu dikirim dari Jakarta. Oh ya, langsung di Makassar.
informasi aja ya. Betul, pergunaan pengirimannya lama-lama gitu. Karena kalau apa customer mau cepat begitu. Untuk cepat sampai barangnya ke penjualnya itu sendiri. Betul. Karena warga Indonesia ini barbar. Kualitasnya terjamin. Wah, jadi ini warga-warga plus sambil ini sudah istilahnya tercukupi semua ya. Semoga dengan adanya peningkatan pelayanan ini pasti bisa lebih baik. Amin. Insyaallah. Oke. Kebetulan ya ada bagi-bagi halo. Oh ya, betul. Ada beberapa bahan potongan yang ya kita kasih secara cuma-cuma. Wah. Dan memang itu bukan informasi orang-orang penting.
Jadi langsung ya diperlihatkan nih contohnya kalau menggunakan bahan ini. Jadi keunggulannya ada apa aja kok dari bahan ini? Jadi kalau misalnya mungkin pakai bahan ini, dia enggak ada seperti yang dulu. Jadi luar biasa. Oke, tunggu apa lagi? Oke, beli bahannya di butik aja gitu. Oke, thank you Kong. Sebentar kita gabung lagi untuk sesi kuisnya apa ya? Oke, thank you Kong. Siap sukses. Central Space ya. Jadi Central Space itu menyediakan apa ya? Menyediakan berbagai jenis produk. Oke, di pagar ini pastikan. Kualitas dan kelebihannya dari bahan mereka apa aja ya? Kalau untuk kualitas sendiri sih, kalau menurut saya sih dia daya rekatnya bagus dan ketahanan warna lebih lama. Oke, jadi teman-teman para pemasang stiker dan penjual boleh beli bahan stikernya. Ini sudah disediakan oleh teman-teman dari Central Express. Jadi untuk hari ini apa aja nih spesialnya untuk di kegiatan Kopdagang KPPS di 2022 ini untuk produk ini. Kita ada promo untuk belanja di kami 250 itu kita sediakan voucher belanja untuk depannya 100.000. 100.000. Jadi belanja 250.000 dan kemudian dapat voucher lagi 100.000 nih. Oke ya, teman-teman semua boleh gambar atau mana? Oke, silakan. Ideain apa aja tuh kak, ada bahan baku kak atau mesin atau apa sih? Ini teman-teman bisa lihat bahan-bahan next product ada silver rock, rainbow atau dikenal water, ada water clear. Nah, ini bisa dicetak pakai mesin UV atau gitu ya, bisa juga dibuat untuk laminasi ya. Nah, kalau laminasi itu terlalu sih pilihannya contact next water clear seperti itu. Nah, ada juga transparan itu kita tadi. Ada juga translucent, itu bisa juga buat netral, ya. Ada realistik, nah realistik ini untuk speaker wallpaper ya, teman-teman yang wallpaper. Mungkin di tempat apa toko-tokonya mungkin pasang wallpaper, jadi bisa pakai speaker, ya, atau record, biasa disebutnya seperti itu. Nah, jadi lainnya itu melengkap dengan baik, rasa cetaknya tinta bagus di bahan itu tidak meleter. Oh iya. Di sini kualitas juga ada
bahan baru ya, mungkin sebagian teman-teman belum kenal, di sini ada bahan polimerik. Nah, polimerik ini sama seperti stiker molekul yang lainnya. Di sini bahannya direkomendasikan buat motor-motor atau mobil yang lingkungannya ekstrim, Pak. Nah, ekstrim seperti misalnya helm, misalnya motor-motor sport yang ekstrim, ya, kami rekomendasikan pakai polimerik ya. Mungkin biasa teman-teman pakai yang white glossy. Ya. Nah, di sini kita rekomendasikan untuk pakai yang bahan polimerik. Gitu. Baik, nah untuk informasi bahan dan harga, boleh dicatat nomor handphonenya. Ada di kontaknya, saya sebutkan ya teman-teman ya. Oh, ya. 0822 14 1144. Ya. Dan berapa juga? 22. Ya, jadi 0822 1144 2722 untuk informasi harga dan produknya. Dan untuk sekali lagi, untuk hari ini, dua hari adalah dari tanggal 19-20 November di spesial ada diskon 30%. Ya, jadi tunggu apa lagi nih untuk teman-teman dari seluruh chapter yang ada di Sulawesi yang hadir pada hari ini. Oke, belanja di Max Wanta. Oke, thank you juga atas selanjutnya. Terima kasih, sukses selalu. Ya, thank you semua. Oke, okay, kita tadi beberapa pengenalan produk dari teman-teman sponsor yang pada hari ini sudah mensupport Kabupaten Sulawesi KPPS Indonesia di tahun 2022. Sekali lagi, beri aplaus untuk semua sponsor kita di Kabupaten Sulawesi di tahun 2022. Watching it end again and again. Rudi, silakan kasih. Lagi. Oh, iya. Oke, satu roll dari Fancy karbon 2D. Ada berapa total generasi super glossy Fancy yang ada di katalog? Tadi sudah dijelaskan sama tim Fancy. Ayo cari jawabannya. 4. Siapa agen Fancy yang ada di Makassar? Maju. Berapa tahun sudah Deki Stiker berdiri? Satu roll. Angkat tangan yang tahu alamat dari Primet Makassar. Angkat tangan.
Yang tahu, woi. Naik sini. Oh, langsung ini. Nancang-ancang memang ini dari golangan. Dengan siapa? Putra. Putra dari? Dari Sulbar. Oh, Sulbar. Tepuk tangan dulu deh untuk Putra dari Sulbar. Oke, dan pertanyaannya saya ulang. Di mana alamat dari Primed Makassar? Jalan DR Surhatmi. Nomornya saya enggak tahu. Ya, nama jalannya loh. Jalan Dr. Sudarmi. Gimana salah. Ya, oke, serius Bapak. Wah, luar biasa ini. Oke, silakan Pak. Dan di mana? Jalan Dr. Insinyur Sudarmi. Benar, bagaimana? Benar ya, tepuk tangan dulu. Untuk Bapak siapa ini dari mana? Jafar, sahabat stiker Makassar. Sahabat stiker Makassar. Bapak Jafar, thank you Bapak. Pertanyaannya, siapa nama ketua panitia dari Komdar Gap sesi di tahun ini? Om Ono. Dari? Dari? Nama toko. Tokonya adalah Odo Stiker. Yang kedua, pertanyaan saya dari Om Yudis. Silakan Om Yudis. Siapa nama penanggung jawab? Bukan panitia ini, dari sana. Iya, dari sana. Iya. Anda pasti sudah tahu. Siapa nama penanggung jawab dari acara Komdar Gap 2022? Yang ini, di tengah. Bukan panitia. Yang dulu. Bukan panitia. Nama penanggung jawab acara kita saat ini. Oh. Siapa namanya? Yang bukan panitia. Yang bukan panitia. Oke. Okay. Bukan panitia? Waduh, luar biasa. Siapa namanya? Alan dari Gorontalo katanya. Benar? Namanya? Siapa namanya? Di tengah. Ada. Ini kayak apa ya yang diundang yang muncul siapa? Silakan di tengah. Siapa nama yang menjawab dari acara Gap tahun ini? Ko William. Usahain jangan dobol-dobol, bagi-bagi juga ya supaya kedapatan semua. Oke, langsung bergabung kita. Area untuk ya. Selain sponsor aja. Oke, dengan siapa? David. David dari? Dari Gorontalo. Wah, wow, Gorontalo, mana temannya dari Gorontalo ini? Gorontalo itu dari Gorontalo. Oke, pertanyaannya Om Yudi sponsor. Ya, ada berapa sponsor platinum? Ya, apa berapa nama perusahaannya? Oke. Okay. Berapa sponsor platinum dan apa saja nama perusahaannya? Okay. Silakan. Pertama. Yang pertama ada Mas Dekal. Salah. Kakak, ingat turun. Ingat ya sponsor platinum. Ya, oke, okay, sorry. Platinum. Oke, okay, siapa? Ayo. Ya, oke, okay. Yang kedua, Bang. Oke. Okay. Sudah dapat tadi? Belum. Ya, usahain dibagi-bagi ya. Oke, sini. Dengan siapa? Putra.
Putra dari Polman. Polman, wow, luar biasa. Oke, pertanyaannya, ada berapa sponsor Platinum dan apa saja nama perusahaannya yang ada di Kopdar Gap Sulawesi ini di tahun 2022? Pertama ada CV Aditya. Oh, ada 4. Berapa jumlah sponsor Platinum di tahun ini dan apa sebutkan nama perusahaannya? Ada 3. 3. Oke, betul. Betul ya, Om Yunus ya. Terus nama perusahaannya yang pertama apa? Diki Stiker. Dia pokoknya salah sedikit turun, salah sedikit ganti. Padahal tinggal baca. Iya, itulah. Oke, pertanyaan pertama. Ada berapa sponsor Platinum di Kopdar Cup tahun ini dan apa saja nama perusahaannya? Ada 3. Ada 3, betul. Oke. CV Aditya Inti Pratama, Printmate